kita sudah ada di seri keempat dari rangkaian acara Creative Lighting System Seminar and Workshop with Pak De Sugeng. Di sini Pak De Sugeng sharing tentang mixed light ke teman-teman fotografer Nikon Team. Gimana sih tentang mixed light itu, teorinya maupun praktiknya? Langsung aja kita lihat yuk. Nah itu lucu lagi, fotonya bagus, sering menang lomba, waktu itu kalah. Dia protes sama saya. Duh, Pak De, ini. Oh, yang lainnya menang teman-temannya, dia panas kan. Kok saya ini? Loh mas, coba ada yang salah nggak kamera hasil fotomu, liatin. Tahu nggak sumber cahayanya? Dia stres baru inget. WB-nya salah, dia bilang gitu. Nih mas, WB itu dasar-dasar fotografi. Loh, cuman dasar fotografi aja salah gimana mau menang lomba, aku bilang. Iya, bener ya. Fotonya bagus, tapi WB aja salah gitu. WB salah. Ini kan sumber cahayanya neon. Di matahari mall tuh hampir semuanya neon. Ya udah, cari aja neon. Gitu. Nah ini lebih jelas lagi seperti ini. Gambar hasilnya seperti ini. Jadi dari bawah mulai dari itu ada itu lilin, candle. Sunset, sunrise, sampai atas blue sky. Di atas blue sky itu masih ada tuh, nggak disebutin di sini. Di atasnya itu salju. Jadi salju tuh motretnya WB-nya di situ, paling mentok habis itu, paling tinggi di 10.000. Ini nggak semua kamera kayak kalau semi pro ada, kalau yang entry level kayaknya nggak ada. Terus ini pengaturan WB, udah tahu ya, gampang kalau pengaturan WB. Hasil fotonya kira-kira kayak gini. Tapi hasil foto ini tidak berarti bahwa kalau warna seperti ini jelek, enggak berarti. Jadi ini selera ya, sebenarnya meskipun dibilang salah, tapi menurut saya cakep aja. Nah seru banget kan acara hari ini, yaitu seri keempat dari rangkaian acara Creative Lighting System Seminar and Workshop di Pak De Sugeng. Sekarang saya sudah bersama Pak De Sugeng langsung, saya mau tanya-tanya hari ini ngapain aja. Pak De, kita baru aja selesai dari semua rangkaian acaranya Pak De, yaitu tentang Creative Lighting System, dan hari ini di seri keempat kita adalah Mixed Light Practice ya Pak De ya. Nah itu boleh diceritain nggak ke teman-teman, hari ini ngapain aja? Hari ini intinya gini, intinya ini adalah seri terakhir, jadi saya anggap bahwa peserta udah lulus ya, katanya udah paham dari materi mulai dari 1, 2, dan 3. Jadi materi yang terakhir ini Mixed Light itu mereka udah mulai bisa kita memilah-milah bahwa sumber cahaya dari sebuah foto itu banyak macamnya. Mereka harus paham karena sumber cahaya itu kaitannya dengan setting white balance yang tepat apa, setting spectra control yang tepat apa gitu. Dan prakteknya hari ini kita ada 3 spot yang mana tadi pesertanya sangat antusias, bahkan rebutan mulai dari model ya, mulai dari model karena modelnya adalah peserta sendiri. Terus mulai satunya lagi adalah spot still life tadi, kamera dan sebagainya. Terus spot yang terakhir adalah bumbu-bumbu masak yang kita set up dalam sebuah piring tadi. Nah gitu. Kalau dari tadi semua rangkaian acara itu, tips dan trik yang paling utama dalam mix light itu apa Pak De? Tips dan yang paling utama adalah do something kreatif, intinya adalah kreatif. Dan kalau belajar intinya adalah pemahaman. Jadi kalau kita paham ilmunya, kemungkinan besar kita mau mempraktekkan apa aja bisa gitu. Okay, dan jangan malu bertanya duanya. Belajar yang paling gampang adalah tanya sama yang pinter gitu. Dan terus praktek ya Pak. Iya, supaya nggak lupa ilmunya. Oke, terima kasih banyak Pak De Sugeng untuk acara hari ini dan seri-seri sebelumnya di acara Creative Lighting System. Nah teman-teman, kita masih banyak program acara lainnya di Nikon Team. Update terus infonya, stay tune di website kita, ada di www.nikonteam.net. Di sosial media ada di Facebook Nikon Team, di Twitter ada @nikonteam, di Instagram ada @nikonteamofficial, dan di YouTube ada di Nikon Team. Subscribe jangan lupa.